ambil ini mbak, tiga lembar ini. Halo Bray, ketemu lagi sama gue Rikal Hardian. Hari ini gue mau mandiin kucing-kucing gue Bray. Tapi gak semua yang gue mandiin hari ini. Hanya 2 ekor kucing saja yang akan mandi. Karena kalau berbarengan tempatnya juga gak cukup. Kasian harus agak sedikit sempit soal tempatnya. Hari ini yang mandi Dodo sama Iping Bray. Ini udah kurang lebih 1 bulan dia belum mandi. Karena kemarin kan musimnya musim hujan, jadi gak bisa dijemur Bray. Kalau sekarang udah masuk musim kemarau, setelah mandi bisa langsung dijemur. Nah seperti apa gue mandiin kucing-kucing gue, stay tune terus di channel YouTube gue Rikal Hardian. Nah sekarang gue udah di kamar mandi Bray. Jadi kamar mandi ini khusus buat mandiin kucing-kucing gue Bray. Alat-alat yang gue pakai ini ada kanebo, terus ada gue pakai sikat juga dan sampo. Nah biasanya gue nggak pakai air dari keran langsung karena karakter kucing gue ini kalau langsung disiram pakai air, disemprot pakai selang, biasanya dia langsung memberontak. Makanya si Dodo ini biasa gue guyur pakai ini Bray. Kayak ini jadi perlahan. Dodo ini agak sedikit cerewet kalau dimandiin Bray. Karena setiap kucing gue kalau mandi tuh karakternya beda-beda. Kalau Dodo ini misalnya nih. Nah, siap gue mandi Bray. Oh iya Bray, tips dari gue, ketika lo mandi kucing, usahakan mukanya gak boleh kena air Bray. Jadi hanya sebatas ini aja. Nah ini, nanti mukanya tinggal dilap pakai kanebo basah ini, diperes, tinggal dilap. Oke Bray, ini dia. Gue pelan-pelan ya mandi ini, karena dia selalu lari-lari. Gue gak langsung nyiram dari badannya, gue siram dari kakinya dulu biar gak kaget. Karena kalau langsung disiram dari punggungnya, dia juga
terus juga buat ini berat, bersihin telinga. Ini harus benar-benar perhatikan kalau mandi kucing, bagian kepala itu nggak boleh kena air dan nggak boleh masuk telinga. Jadi cukup pakai kanibu yang terus dan itu udah cukup buat bersihin telinganya berat. Tapi nggak boleh sampai ketetesan dia. Jadi harus benar-benar kering, nggak ada airnya kanibunya. Selesai dan gue sekarang nyembur dodo nih. Jadi setelah mandi berjemur dulu. Nah, biar dia cilat-cilat badannya dulu, Bray.
Yes. Nah, dodo udah kering, sekarang disikat lagi nih, bulunya pakai sikat biar rapi. Sip, udah rapi. Sekarang habis mandi, biasanya langsung gua kasih makan nih. Aduh, makan. Oke, Bray, Ipin udah main training sekarang. Waktunya untuk disisir. Yang dulu tadi, biar rapi. Udah rapi, doang ini masuk kandang dan makan siang. Setelah itu istirahat. Oke. Nah, habis mandi dia makan. Tadi sebelum mandi gua kasih makan tapi nggak banyak. Ini selesai mandi baru ditambah lagi. Yes. Biar biar kenyang. Setelah itu dia langsung tidur. Oke, next selanjutnya Ipin. Bray, makannya jatah makan untuk Ipin. Setelah mandi, tadi dodo sudah selesai. Nah, sekarang Ipin. Ipin. Nyari makan, setelah itu istirahat. Oke, Bray, gue udah selesai memandikan 2 ekor kucing gue hari ini. Next, berikutnya ada kucing yang lain yang akan gue mandikan, Bray. Saran dari gue, ketika lo memandikan kucing, usahakan bagian kepala itu jangan sampai kena air, Bray. Jadi kalau udah kena air, akibatnya fatal, Bray. Jadi dia bisa langsung pilek. Karena gue juga udah punya pengalaman tuh waktu mandiin kucing gue. Gak sengaja gue nyepratin banyu ke mukanya, Bray. Nah, keesokan harinya kucing gue itu langsung pilek. Nah, jadi kasihan kan kalau abis mandi terus sakit, gak bisa main-main lagi sama kucingnya. Nah, saran gue kalau abis dimandikan itu dijemur harus benar-benar kering, Bray. Jadi gak boleh mamel atau masih sedikit teles bulunya. Kalau masih agak teles-teles gitu, nanti ketika masuk kandang sangat mengganggu, kasihan kedinginan. Nah, tadi alat-alat yang gue pakai juga cukup sikat, 2 sikat dan kanebo dan tentunya sampo mesinnya. Nah, itu tadi cara gue memandikan 2 kucing gue tadi. Semoga video hari ini boleh bermanfaat. Kalau kalian suka, boleh kasih like, komen, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari gue. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.